Kardakwa mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mari selalu berdoa untuk kesehatan kita semua. Kepada rekan-rekan khususnya pimpinan pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia yang tanggal 26 sampai 28 Februari 2022 ini melaksanakan muktamar yang keempat, saya ucapkan selamat bermuktamar. Semoga menghasilkan keputusan-keputusan terbaik yang membawa manfaat bagi umat dan bagi Republik Indonesia yang terus harus kita perjuangkan keadilan dan harus kita rawat kecintaan kita bersama. Litni harapan untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa.